sebelum saya tetapnya sudah cukup kepada Allah Taala. Syukur alhamdulillah, banyak-banyak syukur. Kita berbaik sangka kepada Allah, Allah akan berbaik sangka kepada kita. Kita infak kepada jalan kepada Allah kan. Kita bersedekah apa semua, inilah jalan Allah balas balik kepada kita, kepada kita kebaikan berikan. Dan simpan ni bukan kita, saya ni baru simpan 2-3 hari. Ramai dalam Facebook cakap, ini semua nombor baru. Sebenarnya bukan nombor baru. Saya simpan sejak tahun 2000. Yang menang ni nombor baru. Macam mana nombor baru? Sebenarnya saya simpan, saya tebus, saya simpan balik. Itu strategi saya. So keep on simpan. Simpan, jangan pernah kita putus asa. Walaupun tak banyak, simpan. Dan juga kita kena ingatlah janji Allah ni, bila kita infak, Allah akan buka jalan kita. Allah akan tunjuk kepada kita di dunia lagi dan di akhirat. InsyaAllah. Kita teruskanlah apa benda yang baik, kita akan teruskan baik. Kemudian insyaAllah dengan kemenangan ni saya akan kongsikan dengan orang-orang yang banyak membantu saya, dan juga untuk bayar hutang, dan juga untuk terus kita buat kebaikan dengan infakkan lagi. Semoga Allah membuka pintu rezeki yang lebih luas lagi. Sekarang ni kan banyak scam kan. Saya tengok orang ringkas memang scam lah. Tapi bukan kata saya fikir scam tu terus dia tutup telefon. Saya terus check siapa yang hantar tu. Kemudian bila saya tahu yang hantar tu adalah staff BSN, kemudian saya check lagi, okay, memang betul. Kemudian apa yang penting, kalau apa-apa, contohnya kalau kita menang hadiah, mesti setiap company tu dia ada Facebook dia. Terus masuk dalam Facebook dia, check betul tak? Dia akan umumkan di dalam Facebook. Itu kita untuk elakkan kita kena scam. Sama dengan BSN pun, staff tu cakap ke kita, dia kata ada tengok dalam Facebook. Saya tengok dalam Facebook, insyaAllah memang betul ada nombor saya. Itu target menang tu, memang target menang 1 juta. Tapi saya kata harapan 1 juta tu, mungkin harapan tu ada, tapi tak saya tak taruhkan harapan yang tinggi untuk dapatkan 1 juta. Saya punya aim dapat kereta pun jadilah. Itu tapi kalau dapat 1 juta, alhamdulillah. Sebab tu saya pun terkejut juga lah 1 juta. Sebab tak ramai orang dapat 1 juta, baru 100 lebih ya. Memang saya suruh simpan lah. Di samping kita simpan dalam tempat-tempat yang lain tu, simpanan yang betul, tapi ini ialah tempat untuk kita simpan, untuk kita simpan dan kita berharap. Kita berharap sebab dengan simpanan serendah RM10, RM100, kita boleh harapan kita boleh dapat 1 juta. 1 juta mungkin 1,000 kan, kalau untuk yang dapat 1 juta tu 1,000. So kita kena simpan minimum, dan kita dengan simpan tu kita boleh harapan kita dapat kita. So mana kita tahu rezeki kita kan. Sebab tu kata rezeki tak salah alamat kan. Kalau Allah dah tunjukkan rezeki kita, memang itu memang rezeki kita.